menyampaikan beberapa poin hasil dari apa yang sudah kita diskusikan, dan mungkin poin-poin ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena mungkin ini yang harus dan perlu didengar oleh masyarakat Kota Medan. Yang pertama sekali, kami menyampaikan hasil dari pemeriksaan dari inspektorat dan juga hasil dari rekomendasi dari Bapak Asisten sebagai Dewan Pengawas per hari ini, yang menyampaikan Direktur Utama dari BUD Pembangunan kami berhentikan dari tugasnya dan akan digantikan sementara Direktur yang ada di BUD Pembangunan. Untuk poin-poinnya kenapa, kita tanya Pak Asisten sebagai Dewan Pengawas. Melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.